Cuma ke gue. Jadi dia kediam kan. Kalau yang sebelumnya gerak, dia diam. Jadi tinggal geser aja. Anjim. Yo, what's up, geng? Balik lagi sama gue dan Wijaya. Jadi sebelumnya gue pernah bikin video tentang filter IG bayi anjim itu, si anjim. Nah, jadi di sini gue jelasin bahwa filternya ada di sini. Cuman hasilnya bayinya kayak gini nih, muter. Bayinya sampai muter gini. Nah, bayinya kayak gini. Jadi posisinya tuh salah, harusnya dikurangkan kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya bayinya diem gitu? Ternyata gampang banget. Jadi kalian masuk ke IG, cari lagi si akunnya itu, David Davidorelli. Nah, masuk ke sini, kalian langsung masuk ke kolom ini stiker ya. Cari yang simulation. Nah, cobain ya. Halo. Tetetetet, ini muka gua. Jadi kalian harus ke sini nih. Nah, tinggal geser aja di sini. Geser satu. Ini bayinya langsung jadi kayak gini. Kita cobain ya, play. Tuh, muka gue mana nih? Mukanya kelihatan. Ha, ini muka gue. Jadi dia diam kan? Kalau yang sebelumnya gerak, ini diam. Jadi tinggal geser aja. Anjim. Anjim. Nah, kira-kira kayak gitu. Ngerti enggak sih? Jadi di filter ini tadi kan posisinya ini yang normal. Kita geser nih satu. Nah, jadi dia jadi diam. Tuh. Kayak gini jadi slow motion, jadi dia akan diam. Jadi segitu aja sih tambahannya. Semoga kalian bisa ya pakai filter IG bayi ini ya. Nah, by the way, follow Instagram gue ya di @deanwijay, ini nih @deanwijay. Subscribe juga YouTube channel gue. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan like, comment, subscribe. By the way, gue punya grup Telegram. Kalau yang mau gabung, tinggal klik aja linknya di description ya. Kalau mau tanya-tanya, komen aja. Thank you banget nih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali di link kesempatan. Gua Din Wijaya pamit. Bye-bye.